السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد Saudaraku para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala Suatu hari Seorang mahasiswa di Kairo Mendapatkan telepon Dari orang tuanya Di Jakarta Terdengar pembicaraan Apa kabar? Oh innalillahi Mudah-mudahan ayah segera sehat Apakah ananda akan pulang? Oh baik-baik-baik Kemudian terputus Beberapa kawan-kawan sedang hadir di rumahnya. Kemudian, kawan-kawan bertanya, 'Ada apa, Akhi?' Orang ini kemudian mengatakan, 'Tadi ayah saya telepon, katanya sakit, dan dia minta doa.' Sahabat-sahabat yang hadir di rumahnya itu bertanya, 'Terus, apakah antum akan pulang ke Jakarta?' Orang ini kemudian mengatakan, 'Tadi saya tanya kepada ayah saya, apakah Ananda mesti pulang?' Beliau terdiam sesaat Kemudian beliau mengatakan Tidak perlu Kamu selesaikan saja kuliah secepatnya Setelah itu segeralah kembali ke Jakarta Ada seorang kawan dari orang ini yang kemudian mengatakan dan menasehatinya Mengapa seorang anak tidak faham keinginan orang tuanya Sampai orang tua menekan perasaannya Kemudian menyatakannya kepada sang anak Padahal dengan ayah yang sakit seperti itu, kemudian memaksakan menelpon berarti sang ayah tengah rindu kepada anaknya. Dan ketika anak bertanya apakah Ananda harus pulang, maka tentu yang terfikir adalah bagaimana biayanya, bagaimana dengan kuliah anaknya. Jadi sekali lagi bahwa mengapa terkadang seorang anak tidak paham keinginan orang tuanya sampai orang tua itu kemudian menekan perasaannya dan kemudian menyatakannya. Syahdan, satu minggu setelah telepon itu, maka dikabarkan bahwa sang ayah sahabat itu meninggal dalam keadaan tengah memeluk selimut yang dulu digunakan oleh anak tersebut di pesantren. Subhanallah, saudaraku para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini, Marilah kita coba untuk melihat bagaimanakah bakti kita kepada orang tua kita. Sudahkah kita berbakti kepada mereka? Sudahkah kita menyisipkan doa untuk mereka? Sudahkah kita kemudian menziarahi kuburnya? Saudaraku, para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan bulan Ramadan sebagai bulan bagi kita untuk semakin berbakti kepada orang tua kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yabir rawalidahi, lam birra waladih. Barang Barangsiapa yang tidak bakti kepada orang tuanya, dia tidak akan merasakan bakti dari anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan diri kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk diantara orang-orang." yang meraih sebanyak-banyaknya pahala di bulan Ramadan dan meraih sebanyak-banyak ampunan di bulan Ramadan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.